menarik dalam duit. Teknologi ini sendiri sebenarnya adalah dikhususkan untuk rapid prototyping, untuk mempercepatkan proses kita menyiapkan salah satu desain lah. Gelato ini memang beza daripada yang ice cream yang kita makan tu, sebab ini dia tak ada, dia tidak mengandung apa-apa preservatif dan dia sangat smooth. Dalam suasana environment RCEP ni, kita akan bersaing dengan lebih banyak negara yang lebih maju daripada kita. Jadi RCEP ni sebenarnya membantu kita untuk meningkatkan kualiti pengeluaran kita dan cuba dan lebih agresif lah untuk kita memastikan bahawa produk kita dapat masuk dalam pasaran RCEP ni. Setiap Isnin 7.30 malam hanya di TV1.